Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi bersama Suki Jason. Kali ini guys, saya senang betul ya. Soalnya kenapa? Soalnya udah lama ini guys, saya mau beli tripod ya, sama mic gitu. Cuma karena kemarin belum gajian dari YouTube gitu ya, jadi saya nggak berani beli dulu gitu kan. Makanya ini udah habis dapat gajian, terus akhirnya kebeli juga guys gitu ya. Nah ini guys ya, kita unboxing guys ya. Nah ini tripodnya guys ya, ya walaupun yang biasa yang murahan tapi nggak apa-apa lah, yang penting punya dulu gitu kan, nanti gampang kalau punya rezeki ini yang bagus gitu ya. Nah ini teneng, nah ini yang saya impikan ini guys. Soalnya ini kan saya suka nge-game ya, buat gaming ya, mikrofon buat gaming ini. Nah, ini bagus ini guys, nah, saya suka ini gitu ya. Cuma mungkin kalau teman-teman punya yang apa lebih bagus, kalau ini seadanya aja gitu kan. Yang penting buat punya dulu gitu kan. Soalnya ini gaji pertama dari YouTube guys gitu kan. Makanya ya alhamdulillah lah bisa kebeli gitu kan. Nah ini coba kita buka ya guys ya. Cuma saya belum pernah make ya, caranya saya belum tahu gitu kan. Mungkin kalau ada teman-teman yang lebih tahu bisa ngajarin gitu ya, gimana caranya gitu. Nah ini kita buka ya guys ya. Ini saya soalnya baru pertama punya kayak gini ya. Maklum lah, soalnya selama ini saya cuma memakai modal HP aja ya. HP-nya juga HP biasa gitu, enggak bagus, yang penting punya YouTube gitu kan, pakai HP biasa gitu. Jangankan buat beli yang kayak gini, buat mic ya, buat handset aja nggak bisa gitu kan. Makanya ini alhamdulillah ada rezeki kemarin ya, habis gajian dari YouTube gitu kan. Nah ini bisa kebeli gitu guys gitu kan. Nah ini kita buka ya. Masih dibungkus. Ini ada buku petunjuknya, bisa dibaca dulu buku petunjuknya gitu ya. Nah ini guys, guys. Nah ini yang saya selama ini saya impikan ini guys ya, saya jadi punya gitu. Nah, makanya kayak gini guys. Nah, ini buat apa namanya? Buat ngegame gitu kan. Nah, jadi enak itu bisa ini suaranya kan kedengeran gitu. Nah, ini kalau kabelnya juga agak panjang ini guys ya. Nah, ini kabelnya panjang juga. Nanti kita coba make gimana gitu ya. Ya soalnya ini baru pertama kali bisa kebeli guys, soalnya dari kemarin-kemarin gitu kan, karena belum sempat gajian gitu kan. Jadi belum sempat kebeli gitu kan. Ini udah gajian pertama dari YouTube gitu, saya beliin alatnya dulu gitu ya, seadanya gitu kan. Nah, jangan lupa yang belum subscribe ya, subscribe dulu, like, comment, dan share ya, biar channel ini tambah berkembang gitu ya. Ya saya juga berterima kasih banyak ya sama teman-teman yang udah mendukung channel ini gitu ya, sehingga bisa berkembang dan bisa mendapatkan ya impian gitu kan. Ya, semoga kedepannya ya tambah maju lagi gitu kan. Ya disyukuri apapun yang kita dapat ya, kita harus bersyukur lah. Ya, gitu. Ya mari kita coba gimana suaranya ya guys ya. Ya apa? Nah, ini ada kabelnya, ini ada 3 gitu kan. Ini nggak tahu buat apa aja. Kabelnya sih ada yang buat ke laptop gitu ya, ini ada yang mikrofon, ada yang speaker gitu kan, ada juga ada tandanya gitu. Kalau ini buat speaker ya, buat dengerin musik-musik ini. Nah, kalau ini buat mikrofon gitu. Nah, jadi guys ya, ini udah lumayan lah bisa kebeli kayak gini untuk pertama kalinya gitu kan. Gimana ini suaranya kira-kira, ini enggak apa keras enggak ya suaranya gitu ya. Ya bagi teman-teman yang
baru memulai di dunia YouTube ya, tetap semangat gitu kan. Semoga nanti cepat dimonet dan bisa menghasilkan gitu ya. Yang penting tetap semangat, sabar gitu kan. Emang penuh perjuangan yang benar-benar ini memerlukan kesabaran yang tinggi gitu. Nah, ini guys ya. Nah, ini tripodnya gitu kan. Nah, kalau ini guys. Ini kalau mau masukin ininya ditarik ke atas, guys. Itu. Ini caranya ini tarik ke atas. Nah, kalau ini buat ngendorinya. Nah, ini buat apa ke atas ke bawah ini nih, guys. Itu kan tergantung cara kita. Nah, kalau di sini ini ada kakinya ada 3. 1 2 3 ya kakinya. Nah, kalau cara mendekinnya ini dari sini, guys. Nah, kita buka sini. Nah, ini akan pendek. Nah, itu. Nah, ini juga. Nah. Jadi kita kalau ini ada cuplikannya ini, guys. Kita tinggal buka aja gini. Nah, ini nanti kalau buat mendekin gitu kan. Nah, ini jadi pendek ini, guys. Nah, ini kalau ini kan jadi pendek ini. Nah, ini juga bisa dipendekin kalau ini umpamanya mau dibawa-bawa ini, guys. Nah, ini kan jadi pendek. Ini guys ya, tripodnya ya, alhamdulillah udah bisa kebeli gitu kan. Kalau kemarin-kemarin saya pakai bantal gitu kan, pakai meja gitu kan, ya namanya nggak ada uang buat beli ya. Sekarang udah gajian kan dari YouTube ya, jadi bisa kebeli ini ya, bersyukur banget lah guys ya gitu ya. Semoga besok-besok bisa ada rezeki lagi, bisa beli yang lain gitu ya. Itu makanya saya berterima kasih atas supportnya ya, udah nyupport channel ini gitu ya. Tanpa kalian saya bukan apa-apa gitu ya. Jadi guys ya, ya itu aja guys ya video dari saya. Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Suki Jason. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa juga tombol loncengnya. Bye bye.